Udah motor. Udah motor. Nah, di depan 150 meter kantor camat kota. Kantor camat kota ini sebelah. Kalau tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Imam di perjalanan tur virtual. Oke teman-teman, kali ini kita akan menyusuri jalan Kudus Jepara. Nah, kita mulai perjalanan dari sini teman-teman, dari alun-alun. Dari alun-alun simpang 7 Kota Kudus menuju ke arah Jalan Kudus Jepara, atau tujuan kita nanti di Kaliwungu di lapangan Gedung Dowo. Nah, seperti apa situasinya langsung kita saksikan bersama. Oke. Ini kita masih di alun-alun Kota Kudus. Lampunya sudah hijau, jadi langsung kita jalan. Nah, ini kita arahnya ke barat teman-teman, ke arah Jepara. Dari alun-alun kita muter dulu tadi, kemudian ke arah Jepara. Nah, ini di kanan kiri banyak ruko-ruko teman-teman, mulai dari apotek, toko elektronik, toko emas, semuanya ada di sini. Ini lampunya merah lagi. Lampunya sudah hijau. Oke teman-teman, kita ini berada di lampu traffic light. Lampu traffic light barat alun-alun. Nah, ini ada, ini rutan ini teman-teman, yang sebelah kanan jalan. Nah, ini ada City Lock. City Lock Jalan Sunan Kudus. Ini sebelah kanan kiri toko elektronik banyak sekali teman-teman. Ada dari Samsung, LG, Sharp. Nah, ini ada Honda, Honda motor. Honda motor. Nah, di depan ini ada Kali Gelis, jembatan Kali Gelis teman-teman. Jembatan Kali Gelis. Kita masih ke barat. Kita sudah dekat dengan Menara Kudus teman-teman. Di depan ini ada Menara Kudus, tempat wisata, objek wisata religi ya, tempat berziarah makamnya Sunan Kudus atau Syekh Ja'far Shodiq. Nah, ini tamannya, taman Menara Kudus sebelah kanan ini teman-teman. Jadi kalau para berziarah ojek itu parkirnya di sini, ojek dari tempat parkir bis. Tempat parkir bisnya itu lumayan jauh dari di Krapnya. Nah, ini Menara Kudus di sebelah utara tadi. Ada gapura ke kanan. Jadi bisnya itu berhentinya di parkiran bis di Krapnya, kemudian menuju menaranya itu pakai ojek atau becak. Nah, berhentinya di pos tadi. Taman. Taman Menara Kudus. Iya. Baru jalan kaki menuju ke Menara Kudus. Itu ceritanya. Oke, di depan ini ada lampu traffic light. Traffic light Jember, perempatan Jember ini teman-teman. Perempatan Jember. Kalau ke selatan ke arah Matahari, kalau ke kanan ke arah mana? Ke arah itu Supon. Perjalanannya ini Kolombia ya, Kolombia sebelah kiri tadi perempatan Jember. Nah, kalau kita lurus arah Jepara, ini di depan ini ada mall ada. Nah, ini sebelah kiri. Nah, ini
depan ini masuk kiri. Ini mall aja ini teman-teman. Lumayan besar ini. Mall aja. Nah, kalau sebelah kanan ini Pasar Jeber. Pasar Jeber ini. Nah, 150 meter kantor camat kota. Kantor camat kota ini sebelah. Kalau ke kiri kantor camat kota. Sebelah kanan ini Pasar Jeber. Nah, itu di sebelah Pasar Jeber itu ada pembangunan apa itu ya? Saya kurang paham ini pembangunan. Tadi infonya sih rumah sakit. Nah, ini di depan ada pom bensin. Pom bensin Prambatan. Ini kita berada di Prambatan ya teman-teman. Prambatan Kidul, Kaliwungu, Kota Kudus. Ini Prambatan. Pom bensin di sebelah kanan. Nah, ini kalau ke kiri, ini ada jalan ke kiri itu menuju ke MAN 2 Kudus, Madrasah Aliyah Negeri 2 dan MTS Negeri 1 Kudus. Nah, itu tempat sekolah saya dulu itu. MTSN 1 sekarang tambah maju. Nah, ini ada suara andan dulu. Andan asar. Nah, ini pas kebetulan asar ya teman-teman, jadi jalan-jalan kita pas asar jam 3 sore ya. Suasananya lumayan ramai teman-teman. Weekend akhir minggu atau weekend itu malah ramai banget teman-teman, dan biasanya sampai macet, terutama tadi di Aga, tadi Mall Aga itu jalannya macet sekali. Malam minggu, hari Sabtu malam minggu, hari Minggu malam Senin, nah itu full mumpel. Itu di Aga tadi. Ini dari arah barat juga padat, rame banget. Padahal ini masih hari Jumat. Ini Jumat sore teman-teman, tanggal 25 Maret 2022. Kita masih di Kaliwungu ya, di Prambatan. Prambatan Kaliwungu, Kota Kudus. Baru menemukan channel ini, silakan di subscribe ya, jangan lupa di subscribe biar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih telah menonton. Terima kasih sudah menjadi penonton setia di channel ini. Semoga channel ini bisa terus berkembang. Nah, channel perjalanan tur virtual. Tahun 2008 ini motor saya pakai. Sudah 10 tahun lebih ya. Tapi ya itu, wirid banget. Lumayan wirid. Enak. Dan empuk. Oke, wah ini truk muat batu bata ini. Sampai mayak-mayak.
kasihan treknya itu kalau patah asnya over muatan gitu kayak tadi. Desa Garung Lor teman-teman, ini kita sudah berada di Desa Garung Lor. Oke, kita selesai dulu videonya. Ini sampai mana Garung Lor? Garung Lor ini ya. Videonya cukup sampai di sini dulu ya. Semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.